بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasul amma ba Kau muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat keluarga muslim, sahabat dari salah Dimana saja anda berada Semoga kiranya Kita senantiasa Dalam lindungan Allah Senantiasa Allah mudahkan Buat kita semua Mudahkan dalam hal kebaikan Mudahkan dalam ibadah Mudahkan dalam menuntut ilmu, sehingga terjaga iman di hati kita, sehingga kiranya Allah selalu jaga kita dari perbuatan buruk, Allah ingatkan kita, sehingga selalu di pelupuk mata kita mengingat akan kematian, akan hari akhir bagaimana dahsyatnya, bagaimana luar biasanya. Sebagaimana sebagian besar dari ayat-ayat atau surah-surah di akhir Al-Qur'an, juz 30. Kita bisa lihat bagaimana Allah menggambarkan. Di sana penggambaran yang jelas hari akhir. Penggambaran tentang iman kepada bagaimana hidup setelah mati nantinya bagaimana surga bagaimana neraka Allah gambarkan dalam Al-Quran tinggal lagi kita mau mengambil atau tidak pelajaran dari apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran tersebut di Juz Amma surah An-Naba dikatakan di sana Amma yatasa'alun Anin naba'il Allah gambarkan dalam surah ini an artinya berita besar Berita besar tentang apa? Mereka pada bertanya tentang berita besar tersebut Tentang berita besar Yang mereka berselisih tentangnya Kapan waktunya akan datang? Innahum yarawnahu ba'idah mereka memandang, kalau bahwasanya hari akhir itu masih jauh, sangat amat jauh, sehingga mereka terus berleha-leha, mereka terus berpoya-poya, terus menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, perkara yang kiranya akan dia sesali nantinya perkara-perkara yang akan membuatnya tertunduk malu tak dapat menaikkan menengadahkan kepalanya. muslimin yang dimuliakan Allah. Kita bercerita tentang betapa besarnya hikmah Allah gambarkan dalam Al-Quran tentang berita yang besar tersebut. Tentang hari kiamat. Ya. Banyak penamaan dalam Al-Qur'an Al-Qiyamah. Kemudian dalam surah lainnya banyak sekali Allah gambarkan bagaimana Al-Qari'ah dan lain sebagainya menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat itu. Mungkin kita pernah melihat bagaimana dahsyatnya tsunami, baik yang terjadi di Aceh atau yang terjadi di Jepang. Luar biasa, memakan korban jiwa yang sangat besar. Kita melihat bagaimana letusan gunung berapi berdampak kepada penduduknya. Kita melihat berita bagaimana gempa meluluh lantakan, menghancurkan gedung-gedung yang megah, mewah. Orang berhamburan, berlarian, yang tidak lagi memperdulikan bagaimana keadaannya. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran. Yang dijelaskan bahwasanya sampai pada tahap. Gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kapas. Di saat itu bahkan ibu yang lagi menyusui anaknya, dia tidak peduli lagi sama anaknya. Padahal kita tahu bagaimana cintanya, besarnya cinta seorang ibu pada anak. Bahkan wanita yang lagi hamil besar, dia tidak sadar lagi setelah jatuh ke tangannya. Allah Akbar. Kenapa bisa seperti itu? karena cinta, dahsyat, luar biasanya hari kiamat itu yang membuat orang sampai lupa tidak sadarkan diri kita masih ingat ada kisah cerita yang diceritakan oleh korban kejadian tsunami kemarin yang di Aceh dia mengatakan dia meranggapan bahwa ini adalah kiamat sampai apa dia tidak lagi peduli hartanya, anaknya, istrinya rumahnya, mobilnya, dia nggak peduli. Yang penting dia selamat. Dia lari sebisa mungkin. Dia selamatkan diri dan dia sebab pasrah. Itu baru sedikit kecil dari gambaran azabnya Allah. Atau gambaran musibah dari kiamat. Di mana di sana Allah gambarkan ketika laut digulung langit jatuh runtuh. Gunung-gunung bertabangan Air mengembuskan. Air. Bumi mengeluarkan airnya. Habis semua rata. Tidak ada tempat yang selamat. Kau muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan lanjutkan. Insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita kembali lanjutkan di acara kita Nu'min Sa'ah yang kali ini kita membahas hikmah dari hari kiamat hikmah kenapa hari kiamat itu tak ditentukan waktunya Rasulullah cuma menggambarkan dia akan terjadi di hari Jumat tapi pastinya dia tidak memberitahukan kita. Karena dia sendiri juga ketika ditanya oleh Malaikat Jibril yang kita ingat hadis yang masyhur ya tentang Jibril yang menyamar kemudian mengajarkan Rasulullah tentang seseorang yang datang dengan tampilan yang bagus ya bersih pakaiannya rambutnya bagus dan lain sebagainya kemudian menghadap Rasulullah bertanya tentang setidaknya ada tiga perkara Iman Islam Ihsan kemudian ditanya tentang kapan hari kiamat maka Nabi menjawab e, yang bertanya yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya artinya para Rasulullah tidak mengetahui kapan itu terjadinya hari kiamat dan Rasulullah juga pernah ditanya oleh seorang Arab Badui orang yang datang dari kampung yang dia bertanya kepada Nabi kapan itu hari kiamat terjadi ya Rasulullah Rasulullah memalingkan wajahnya. Dia tidak mau menjawabnya. Sampai tiga kali Rasulullah kelihatan sedikit marah dengan pertanyaan tersebut. Rasulullah katakan, apa yang kau persiapkan untuk menyambutnya? Maka orang itu menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka keluarlah hadis, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang kau cintai. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ternyata pertanyaan itu bukan hanya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga nabi-nabi terdahulu. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an bagaimana nabi-nabi terdahulu juga setiap nabi dan rasul itu ditanya dengan perkara tersebut, kapan datangnya hari kiamat. Dan mereka tidak ada yang menjawab kapan pastinya akan terjadi sehingga tadi kita bacakan innahum yarawnahu wa narahu orang-orang itu menganggap bahwasanya sangat jauh masih sangat jauh terjadinya hari kiamat dan kami memandang sudah dekat nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa hikmahnya di antara besar hikmahnya adalah bagaimana hal itu mengingatkan kita agar tidak berleha-leha. Kiranya kita mempersiapkan diri kita. Kalaulah bukan kiamat kubro atau kiamat yang besar, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran yang di sana diceritakan bagaimana hancurnya bumi kita ini. Yang tidak ada cerita kita bisa selamat menyelamatkan diri sebagaimana dalam film-film kita kita lihat bagaimana mereka berusaha membuat sesuatu baik itu tempat penampungan atau kendaraan yang kiranya bisa menyelamatkan diri mereka. Tidak, wahai oh, kaum muslimin tidak ada. Ketika itu datang maka seluruhnya hancur. Bayangkan bumi yang kita pijak saja itu mengeluarkan memuntahkan isinya. Bergejolak, bergelombang, hancur sejadi-jadinya. Kita pernah lihat mungkin bagaimana gempa dahsyatnya. Bagaimana kita juga pernah lihat tanah itu berjalan. Ada yang baru -baru ini viral kejadian bencana alam, tanah berjalan dan menelan apa yang ada di di atasnya. Allah Akbar. Yang kita pijak. Kemudian laut, yang mungkin ada yang beranggapan bisa lari ke laut, naik kapal. Laut itu Allah gulung sejadi-jadinya. Allah muntahkan ke daratan sehingga karam lebih dari tsunami. Itu tsunami yang kita ketahui mungkin aja tinggi 5 meter atau bahkan sampai 10 meter Ini lebih. Kalau ada yang berpikir bisa selamat mungkin ke udara dengan mengendarai pesawat. Allah runtuhkan langit. Allah runtuhkan langit sehingga kemana lagi kita mau mencari keselamatan. Ya, na'udzubillah. Hanya saja orang yang merasakan nantinya hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia yang hidup di masa itu. Ya, ada pun orang-orang yang beriman. Ada pun orang-orang yang baik keimanannya ibadahnya kepada Allah. Allah akan ambil mereka. Allah kirim angin sepoi-sepoi untuk menjemput orang-orang yang beriman tersebut. Artinya mereka semua telah mati. Tidak ada lagi orang beriman tinggal. Bahkan tidak ada yang mengucapkan kalimat Allah. Nah, tuh. kaum muslimin yang dimuliakan Allah kita akan sedikit ya menceritakan nantinya tentang tanda-tanda hari kiamat kalau tanda-tanda kecilnya sudah amat sangat banyak kita dapati di sekeliling kita di antaranya dengan kematian Rasulullah itu adalah, tanda dari dekatnya hari kiamat di antaranya kita lihat seorang orang tua yang melahirkan tuannya tidak melahirkan tuannya artinya apa anak-anaknya durhaka kepada orang tuanya sudah banyak kita lihat orang-orang berlomba-lomba membangun gedung setinggi-tingginya pencangkar langit membangun masjid kita lihat banyak tapi tidak ada orang yang mengisinya. Kita lihat banyak orang-orang yang dia zolim. Ya, pemimpin yang zolim kepada rakyatnya. Banyak. Tanda-tanda yang sudah sangat amat banyak kita dapati di sekitar kita. Nah, namun ada beberapa tanda-tanda besar yang kiranya bisa menjadi peringatan untuk kita warni. Insya Allah kita akan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah setelah beberapa jeda berikut ini baik muslimin yang dinyakan Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan kembali di pembahasan kita tentang hikmah dari terjadinya hari kiamat nah kita masuk kepada tanda dari hari kiamat kalau tanda-tanda yang kecil itu sudah banyak ya bisa kita lihat bagaimana meraja merajalelanya kemaksiatan bagaimana kita lihat banyaknya kemungkaran kezoliman dan tanda-tanda yang sudah banyak kita ada di sekitar kita nah ada pun tanda-tanda yang besar ya sesuai yang kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasulullah dan ada beberapa urutan di antaranya kejadian-kejadian akhir zaman itu diawali dengan awalnya itu adalah tersebarnya keburukan kezoliman yang merajalela sampai pada tahap orang-orang berkeinginan semuanya sangat menginginkan datang seorang pemimpin yang kiranya bisa menebarkan keadilan ke seluruh dunia. Maka terkala itu muncullah seorang laki-laki yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan namanya sama dengan namaku, begitu juga dengan orang tuanya, sama Nabi Muhammad ya, namanya Muhammad bin Abdullah sama persis yang dia digelari dengan Imam Mahdi nah Imam Mahdi ini keluar yang dia diikuti awalnya 100, 200, sampai 300 orang kemudian terus menebar kebaikan dan terus kemakmuran ya, didapatkan oleh manusia terkala itu dan Islam ketika itu benar-benar tersebar bahkan di seluruh dunia dan banyak yang mengikutinya sampailah pada tahap munculnya dajjal ya datangnya dajjal saat datangnya dajjal yang luar biasa fitnah dajjal itu yang bahkan Imam Mahdi bersama para pengikutnya harus mengasingkan diri. Karena apa? Mereka tidak mampu untuk melawannya. Dan ini adalah gambaran yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak ada yang bisa memendun dajjal kecuali hanya Nabi. Dan Imam Mahdi bukan Nabi. Ya. Maka pergilah Imam Mahdi bersama dengan pengikutnya mengasingkan diri menyelamatkan imannya karena ketika itu Dajjal betul-betul menyebarkan fitnahnya yang mana Dajjal melakukan perjalanan setidaknya 40 hari yang hari pertama bagaikan setahun hari kedua bagaikan sebulan kemudian gitu seterusnya sampai lah 40 hari yang mana ketika itu orang-orang ya Rasulullah peritanya bagaimana sholatnya orang ketika itu ya Rasulullah maka Rasulullah menggambarkan mengagak-agak saja. Artinya kalau kita biasanya tahu kalau jarak antara maghrib dan isya itu hanya satu jam atau lebih, seperti itu. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika itu terasinglah di bukit tur Imam Mahdi bersama para pengikutnya. Mereka tatkala itu betul-betul dalam keadaan sempit, terdesak. Sampai pada tahapan ketika itu kepalanya kerbau, itu jauh lebih berharga daripada puluhan ribu dinar. Karena saking sulitnya mereka mendapatkan makanan. Bahkan makanan mereka pada saat itu adalah zikir saja. Ya. Karena mereka tidak bisa kemana-mana. Bumi telah dikuasai oleh Dajjal dan para pengikutnya dan Dajjal memasuki semua tempat kecuali hanya dua, masjid, masjid al-haram dan masjid nabawi hanya dua tempat ini yang dia tidak bisa masuk yang akhirnya dia takkan kakinya karena geramnya gak bisa memasuki tempat tersebut keluarlah orang-orang munafik dari tempat tersebut ya keluar orang-orang munafik karena gempa tersebut yang dibuat atau ditimbulkan oleh Dajjal keluarlah orang-orang munafik yang ada di dua kota tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah ketika itu Imam Mahdi dan para jemaahnya atau para pengikutnya bertekad mereka untuk meninggalkan tempat ini. Itu Bukit Tur tadi berperang mencari syahid. Karena percuma tinggal di sini daripada mati kelaparan lebih baik mati berperang. Membela agama, mendapatkan syahid, maka ketika mereka sudah bersiap-siap, Besokan harinya, ketika solat uh, Asar turunlah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini yang kiranya yang menyebabkan kematian Dajjal. Ya, betul apa yang dikatakan Nabi, bahwasanya Nabi Isa lah yang nantinya akan menyelesaikan perkara dengan Dajjal. Dan Dajjal pun akhirnya ketika mengetahui telah berjumpa dengan Nabi Isa, dia tahu bahwasanya kematiannya sudah dekat. Dan dia melarikan diri dari dari Nabi Isa. Dan ketika lari, dia terus berjatuhan satu persatu dari bagian tubuhnya. Dan dia mati hanya karena sekedar melihat Nabi Isa. Allahu Akbar. Itu dia riwayat akhir dari Nabi Isa. Namun masih panjang lagi kisah atau perjalanan dari Yaumil Akhir. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang bagaimana proses tahap demi tahap kejadian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di hari akhir Yaumil Akhir ya yang kiranya menambah keimanan kita kepada Allah tentang apa yang digambarkan baik dari Rasulullah maupun dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita tutup dengan doa keberatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.